Halo, assalamualaikum. Kita mau melihat reaksi di Twitter netizen tentang gempa Banten barusan. Yang pertama dari US Embassy Jakarta, mereka melakukan alert. Kemudian dari Far Away From Home, ini ada doa ketika ketiba gempa bumi. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kehadiratmu kebaikan atas apa yang terjadi dan seterusnya. The water is starting to rise. Waduh, Jessica ini orang mana ini? Stay safe Lampung, oh Lampung juga. Ini masih sama di Sumur Banten ini tadi. Ada yang peringatan bagi kita. Nah ini status peringatannya bagus ini. Jadi di Pandeglang bagian selatan, Pandeglang Pulau Panaitan itu siaga. Lampung Barat pesisir selatan juga siaga. Bengkulu, Jabar Lampung juga siaga. Metro TV menyiarkan di Barat Daya Lampung, Sumatera Barat pun juga kena. Belum ada yang baru. Info Banten mengabarkan warga was-was trauma tsunami dan gempa. Kita lihat yang terakhir, tweet yang terakhir. Semoga aman aja. Gempa bumi berpotensi tsunami. Nah, teman bilang aku yang pusing atau gimana? Sama saya juga begitu tadi. Gua pikir gempa. Nah, ini ada yang teori konspirasi dari Suci. Nyadar gak sih Bromo erupsi dari Jumat, Tangkuban Perahu erupsi dari Jumat, dan tadi gempa dari Banten juga ini hari Jumat. Ya Allah, kenapa Jumat? Aku semakin ingin tobat. Pada adik gaduh, tapi baguslah message-nya tobat. Warga Sumur mengungsi. Ya iya, harus. Potensi tsunami. Listrik mati. Wah, ini nih. Mengungsi listrik mati nih. Warning tsunami akan dicabut 2 jam kemudian. Jadi kita mesti nunggu tadi jam berapa ya? Katakan jam 7 tadi. Nanti jam 9 ntar lah, insya Allah. Stay safe Info gempa bumi. Ah, ini nih. Di daerah Pamarayan, di Banten yang jauh dari gempa aja hancur nih. Apalagi di pusat titik gempa. Aduh, iya ya. Pangandaran aman. Pesisir Pandeglang harus ngungsi. Oke. Kita lihat people. Belum ada, kita lihat fotonya. Foto-foto gempa Banten baru tadi alert sama tulis-tulisan mirip sama yang tadi. Ya, belum ada yang baru. Video. Nah, video-video dari TV aja nih. Dari TV One coba kita lihat. Masih tenang banget ini. Apakah sudah ada efek atau efek kerusakan yang terjadi akibat gempa sekitar 7,4 skala yang bukan saja dirasakan di wilayah Banten, tetapi juga di wilayah Jawa Barat dan juga dari daerah lainnya? Dan apakah ada fasilitas umum yang rusak ataupun juga ada bangunan yang rusak? Saya masih belum mendapatkan informasi secara jelas. Dari Bloomberg TikTok. Nah, ini ada gambar nih. Hai Allah. Masjid mana nih? Allah.
Teruntuh. Di mana ya? Oh, di Anyer. Di Anyer. Ini di ini yang di Sumur Banten nih. Oh, udah ngungsi semua. Ini titiknya nih. Sumur panik semua, sumur panik. Tolong infokan ya untuk kelanjutannya. Oke, terima kasih. Ini lampunya bergoyang-goyang. Gimana tadi ini lampu? Ah, ini di Kemayoran, Jakarta. Ini di Carita. Selamat malam warga Banten di manapun Anda berada. Saya Ketua Balawista Provinsi Banten. Saat ini saya berada di kawasan pantai. Tadi kami sempat mengevakuasi warga, khususnya para anggota Balawista dari mulai Anyer sampai dengan Carita, Tanjung Usung dan Sumur. Kami sudah bersiaga. Adapun sebagian kami di kawasan Lebak juga sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tadi sekitar setengah jam yang lalu, 20 menit yang lalu tepatnya, seperti kita ketahui kita di guncang gempa sekitar 7,4 skala Richter. Namun kami bisa pastikan saat ini belum terjadi kenaikan penyerudan atau kenaikan air laut. Saat ini saya berada di tepi pantai, tepat di bibir pantai Carita bersama beberapa anggota Balawista. Kami imbau kepada masyarakat untuk tetap siaga, mengungsi boleh, tapi ada baiknya dipisah dulu dan tolong tidak terlalu panik agar keselamatan di jalan saat kita mengevakuasi diri kita bisa tetap dalam kondisi yang memang kita siaga. Demikian, dan kepada para OPD terkait Ibu Bupati, Bapak Gubernur, saat ini kami melaporkan langsung di lapangan, boleh dikonfirmasi dengan seluruh anggota Balawista di seluruh kawasan Pantai Selat Sunda dan Lebak. Terima kasih. Tadi di Carita. Ini di Mall Cipinang Indah. Jakarta lampu goyang-goyang. Jakarta juga nih kayaknya. Semua panik. Ini di mana nih? Apartemen Boy. Nah, ini Bogor. Wah, ini di kantor di Jakarta. Pulang ya sekalian bawa tas. Di Grand Sleepy Tower. Wah, ini di sumur. Ini sumur Banten pusatnya nih.